Indonesia menggila hasil pertandingan timnas Indonesia U22 versus Filipina U22 hari ini. Namun sebelum kita lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu agar saya lebih semangat untuk mengembangkan channel ini. Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama. Hasil babak pertama timnas Indonesia U22 versus Filipina U22 di SEA Games 2023 sudah diketahui. Garda muda julukan timnas Indonesia U22 sementara unggul 1-0 atas Filipina U22. Adapun satu gol kemenangan timnas Indonesia U22 dicetak oleh Marcelino Ferdinand pada menit ke 45 plus 1. Timnas Indonesia U22 nyaris membuka keran gol pada menit kedua lewat tembakan Witan Sulaiman dari luar kotak penalti. Namun peluang tersebut masih mampu diamankan kiper Filipina. Timnas Filipina bukan tanpa perlawanan. Mereka mencoba untuk melakukan serangan dengan menggunakan skema serangan balik. Akan tetapi Rizky Roda CS berhasil mengamankan peluang-peluang tersebut. Menjelang menit-menit akhir babak pertama, timnas Indonesia U22 akhirnya sukses memecahkan kebuntuan tepatnya pada menit ke 45+1 lewat aksi Marcelino Ferdinand. Skor 1-0 pun bertahan hingga babak pertama usai. Seperti diketahui, duel tersebut digelar di Olympic Stadium Phnom Penh, Kamboja pada Sabtu 29 April 2023 sore waktu Indonesia Barat. Untuk update skor selanjutnya akan kami infokan di thumbnail video ini. Bagaimana menurut kalian?